Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Lur. Hari ini ya, atau jam 4:30 ya, bentar lagi yang akan lewat yaitu kereta KUJR ya, atau kereta ukur jalan rel, yang posisinya sekarang berada di Lewigong ke arah stasiun Leles. Saksikan aja, Lur. Saya masih di Tebar Kadungora ya. Tadi habis live streaming, yang pertama gagal ya, 1 jam lebih. Yang kedua rada berhasil, cuma kameranya nggak bisa apa landscape ya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada nggak sama sekali ya. Ya sekarang saya lagi menunggu Argo Wilis dan KUJR ya, kereta ukur jalan rel. Saksikan aja, Lur, video saya sampai tamat. Jangan lupa yang belum subscribe, saya tunggu ya. Mudah-mudahan cuaca tidak keburu hujan ya, dan juga baterai saya yang sekarang tinggal 45% lagi keburu ya sampai Argo Wilis. Seperti inilah kondisi spot Tebar Kadungora di sore hari ya, tampak mendung. Pemandangannya cukup seksi ya. Ini adalah spot terbaik menurut saya pribadi Tebar Kadungora. Dan di sana itu adalah JPL Bang Bayang ya, tempat favorit para master perlintasan ya, dari daerah manapun pasti mengabadikan JPL tersebut ya, karena pemandangan view-nya langsung ke arah Tebar Kadungora ini sangat luar biasa. Tadinya kereta KUJR ini saya akan live streaming ya, ternyata baterai tidak mendukung ya, tinggal 45% atau mungkin sekarang tinggal 43% lagi. Mungkin akan saya edit-edit seperti biasa aja lah ya, nggak usah live streaming ya sampai Argo Wilis. Terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya. Terima kasih. Kalau yang belum subscribe, saya tunggu ya pesan ya. Komen aja di pesan ya, nanti saya akan mampir lah insya Allah ya. Baru saja saya kehilangan momen kereta ukur jalan ya. Pas lagi saya masuk, ternyata kamera saya mati. Dan kudu di restart dulu ya. Bukan tadi, kayaknya lah streaming ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, bukan rezeki saya untuk kereta tersebut. Sekarang saya akan menunggu kereta Argo Wilis yang sekarang posisinya berada di stasiun Karangsari Garut. Akhirnya hujan juga, Lur, gede, Lur. Argo Wilis sebentar lagi masuk JPL Bang Bayang ya. Di sana ya. Ini cuaca udah gelap, udah turun hujan tuh. JPL Bang Bayang tapi belum bunyi ya, belum nutup palangnya. Ini hujan semakin deras. Hunting hari ini banyak banyak momen yang gak terduganya ya, banyak kegalnya saya. Dari 1 jam tanpa kereta, kereta ukur jalan yang dilewatkan karena kamera saya mati, JPL Bang Bayang sudah berbunyi, sebentar lagi Argo Wilis akan melintas di Tebar Kadungora ini. Wah gelap woy. Gelap, nggak secerah yang tadi ya. Ini hujan ini. Hujan deras. Itu keretanya ya. Wah kacau, oi. Hujan, oi. Baru masuk JPL Bang Bayang, kereta Argo Wilis. Tapi saya kurang tahu ya, mesinnya siapa ya. Mudah-mudahan berhasil, Lur. Sampai melewati Tebar Kadungora ini. Jangan dulu hujan lebat ya. Wah, bawa rangkaian apa tuh? Kurang tahu saya tuh.
Dan dulu turun hujan, oi. Argo Wilis, Tibor Kadungora, spot terbaik menurut saya. Kalau yang kemarin itu kalau nggak salah Abah Hanang ya yang bawa Argo Wilis ya. Argo Wilis apa Kutai Jaya Selatan ya? Argo Wilis ya, Abah Hanang kemarin. Keren nih lur. Spotnya lihat, liukannya. Becitan mesin. Buangnya lur. Rame ya di dalamnya ya. Mantap, mantap woi. Mantap, Argo Wilis ya menuju ke arah stasiun Lebak Jero. Oke lur, sampai sini dulu. Ini hujan semakin deras ya. Saya mau langsung meluncur ke Garut. Terima kasih yang telah menyimak video saya. Jangan lupa subscribe, lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.